Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengerusi majlis, pengerusi surau dan juga ahli jawatankuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan imam, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat iman, di atas kurniaan nikmat Islam yang terus-menerus dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terima kasih kepada Allah SWT yang masih lagi meneruskan hayat kita, nyawa kita sehingga bertemu Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Kerana di sana tahun lepas ada sahabat-sahabat kita, ayah kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita bersama-sama dengan kita dalam surau ni tahun lepas. Tapi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak sempat jemput bertemu tahun ni. Jadi kita ni yang Allah Subhanahu bagi sedikit peluang untuk tahun ni, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Taala. Sampai tahun ni kita boleh beramal ibadah. Harap-harap Allah panjangkan umur kita sampai akhir bulan. Sampai bertemu Lailatul Qadar insya-Allah. Tak apa hari lagi kan. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sangat banyak berbakti kepada kita, yang mengajarkan kita tentang Allah, yang mengajarkan kita tentang erti kehidupan, yang mengajarkan kita tentang siapa diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena banyak-banyak selawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Kita berada dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkatan. Bulan yang mana Allah SWT telah menurunkan Al-Quran padanya. Bulan yang mana Allah SWT melipat gandakan amalan. Amalan-amalan sunat diberi pahala seumpama amalan wajib. Amalan-amalan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali ganda. Tidak ada dalam bulan-bulan lain, hanya ada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan diwajibkan umat Islam berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sering kali kita dengar sabar malam mungkin. Kalau tazkirah tiap-tiap malam, malam-malam tiap-tiap malam ustaz-ustaz akan sebut ayat ni. Kan, kita pun dah hafal dah ayat ni. Kan? Manifestasi daripada berpuasa, kita harap-harap kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati rahimakumullah. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan ibadah. Bulan pesta ibadah. Bulan sedekah juga dikenali sebagai bulan jihad, Syahrul Jihad, di mana peperangan yang pertama bermula pada bulan Ramadan. Kita semua tahu tentang bagaimana peristiwa Badar Al-Kubra berlaku pada bulan Ramadan. Bayangkanlah tuan-tuan, tidak pernah sahabat-sahabat Nabi SAW berpuasa dan diwajibkan berpuasa. Tidak pernah sahabat-sahabat Nabi diwajibkan berperang